Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan mendesain stiker label untuk kemasan. Kenapa stiker label? Jadi stiker label ini adalah salah satu alternatif yang murah, mudah, dan juga cukup efisien. Lalu kenapa kita pakai PowerPoint? Ya, seperti yang kita tahu, kita semua pasti sudah punya ya aplikasi PowerPoint di PC atau di laptop. Untuk desain ini, karena tidak menggunakan banyak elemen dan efek yang macam-macam ya, jadi kita bisa pakai aplikasi PowerPoint ini. Dan untuk printnya pun cukup mudah, tinggal beli kertas, stiker, dan print saja. Jadi kalau teman-teman mau mulai usaha, pakai template ini bisa meminimalisir budget dan juga mudah diaplikasikan. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama bikin dulu project baru ya, blank presentation. Kita ubah dulu ukurannya, klik tab design, slide size, custom slide size. Width-nya kita ganti 5 in dan height-nya 8,5. Klik aja maximize. Kita hapus aja text box yang ada ini. Selanjutnya kita ngedesain label ini pakai shapes. Klik tab insert, klik shape. Kita pakai round rectangle. Kita klik and drag saja untuk membuat shape-nya. Atur seperti ini ya. Lalu klik lingkaran kuning ini untuk mengatur sudutnya. Ini agak saya kurangin karena terlalu bulat. Sekarang kita bikin shape lingkaran menggunakan oval. Klik sambil menahan shift agar lingkarannya proporsional. Kita atur agar pas di tengah. Selanjutnya klik sambil menahan shift dan pilih kedua objek tadi. Lalu pada tab format, merge shape. Kita pilih union, kita duplikat, caranya tinggal copy and paste dan arahkan agar posisinya tetap sama. Lalu buat lagi shape kotak seperti ini. Kita pilih kedua objek tadi, sambil menahan shift dan klik. Lalu merge shape, pilih intersect. Langsung saja kita warnain shape-nya yang bawah ini, saya mau pakai warna orange tanpa outline. Dan yang atas ini warna putih dengan outline abu-abu. Selanjutnya kita bikin tulisan. Tab insert, shape, text box. Lebarnya samakan dengan shape. Saya tulis di sini your brand dan slogan. Lalu kita center. Kita ganti fontnya yang brand saya pakai bebas, regular dengan ukuran 44. Dan yang slogan saya pakai Arial dengan ukuran 14. Next kita bikin nama produk. Caranya sama, pakai text box juga. Insert. Shape. Text box. Kita ketik di sini potato sebagai contoh saja. Jangan lupa di center. Lalu kita ganti font dengan bebas. Ukuran 115 dan ganti warna putih. Kita duplikat aja biar lebih cepat. Caranya tahan tombol CTRL atau Control pada keyboard, arahkan pada objek sampai ada icon plus seperti ini. Baru kita drag. Lalu kita ganti dengan tulisan chips di sini. Dan sesuaikan posisi, ubah ukuran menjadi 148. Kita duplikat lagi, caranya sama, tahan Ctrl atau CTRL dan drag. Lalu kita tulis saja di sini original. Ini sebagai varian rasa. Ganti font yang saya pakai Vacation. Link font nanti saya sertakan di deskripsi dengan ukuran 80. Kita pakai textbook lagi untuk membuat sosmed, Facebook dan Instagramnya. Langsung saja kita ketik di sini nama sosmednya. Kita ganti font Arial ukuran 14 dan spasinya jadi 1,5.
Lalu untuk membuat iconnya, kita download di Flatiken aja. Di sini banyak banget icon free dan kita bisa langsung ganti warnanya sesuai kebutuhan. Tapi harus login terlebih dahulu. Oke, jadi kita pilih dulu iconnya. Ganti warnanya. Dan download yang PNG ya. Kalau sudah, tinggal kita import saja ke dalam PowerPoint. Dan kita atur seperti ini. Selanjutnya bikin Neto pakai text box. Saya mau duplikat saja dari sosmed biar lebih cepat. Kita ganti tulisannya jadi berat bersih dengan ukuran 12. Duplikat lagi, di sini saya tulis 25 gram. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Saya bold dengan ukuran 40. Langkah terakhir kita impor logo, kita taruh di bagian yang melingkar ini. Dan selesai. Kalau sudah, kalian bisa export file ini ke format JPEG atau PNG. Nah, kali ini kita pakai format PNG agar backgroundnya jadi transparan. Caranya, select all object, tekan di keyboard Ctrl A, lalu arahkan mouse ke objek sampai muncul panah seperti ini, lalu klik kanan, save as picture, pilih PNG atau Portable Network Graphic. Setelah itu save. Kalau kita langsung export atau save as, biasanya background akan menjadi putih, tidak transparan, walaupun di save dengan format PNG sekalipun. Dan hasilnya akan seperti ini jika sudah di mockup. Jadi desain ini simpel banget, kalian bisa modifikasi sesuai kebutuhan kalian. Mulai dari warna, font, dan ukuran. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.